Okay. So apa sebenarnya hukum Newton kedua? Kadar perubahan momentum. Siapa punya momentum? Sesuatu? Objek. Objek ya. So mana-mana situasi kamu kena tahu dulu objek apa. So terhadap masa. So berkadar langsung dengan daya paduan variable yang bertindak ke atas objek tersebut. Rupanya di sini baru kita bebas. Tak apalah, MB tolak MU bagi T. So MB tolak U bagi T. So sama dengan FA. Jika M kamu adalah tetap. Ya. Okey. Daya perubahan momentum. So daya sama dengan perubahan momentum bahagi T. So kadang kalau buku akan bagi formula ini, F darab T sama dengan perubahan momentum. Adakah ini lebih senang untuk kamu lihat? Apa terjadi? Ya kak? Kalau saya rasa lagi susah. Ya, kenapa kita tengok? Sebab kesimpulan macam tadi, jika perubahan masa adalah tetap, okay, kemudian kita tingkatkan apa? Perubahan momentum. Apa kesimpulannya tentang daya? Meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkatlah, sebab dia berkadar langsung kan? Ya. Okey. Sebaliknya, kalau perubahan momentum rendah, F-nya rendah. Okey. Manakala, jika perubahan momentum yang sama, tidak berubah dalam dua kes. So apabila masa kamu meningkat, menyebabkan daya itu akan berkurang. Okay, very good. Perubahan momentum yang sama, tapi masa yang lebih singkat, daya lebih meningkat. Okay. Kemudian. Apakah maksud impuls dengan daya impuls? Impuls. Benda yang sama ke tak sama? Sama dengan momentum. Siapa perubahan momentum? Impuls. Impuls. Okey, very good. Impuls ialah perubahan momentum. Dan daya impuls sebenarnya menuju kepada daya saja. Kan? Alright. Bermaksud daya impuls, sama dengan impuls bahagi masa. Actually it's just a term, nampak kan? Sebenarnya kita tidak pun perlukan term impuls dengan daya impuls ya, sebab dia mengeliburkan lagi. Tapi biasanya dalam kes-kes perubahan berlaku dalam masa yang singkat, contohnya pelanggaran ya, kita akan guna yang ini. Okey. Pahamlah kan? Kita lompat dari tempat yang tinggi. Yang ini landing terus keras kakinya. Hebat. Cung. Yang ini dia apa dibuat? Dia bengkokkan dia punya kaki bila dia sampai ke lantai. Okay. Bandingkan perubahan momentum A dengan B. Maksudnya di sini kamu letak tandanya lebih besar ke lebih kecil? Ke apa? Sini lah, lebih besar ke, lebih kecil ke, apa? Nah, fikir, betul-betul. Perubahan momentum A banding dengan perubahan momentum B. Siapa lebih tinggi? B. Perubahan momentum B lebih tinggi? Tidak, A. Siapa lebih sakit? A. Perubahan momentum B yang lebih tinggi?
Itu perubahan momentum A. A. Pas deh. Tadi kamu cakap B. Saya cakap sikit lagi kamu cakap A. Okey. Siapakah yang lebih besar perubahan momentumnya? Dia merujuk sebenarnya perubahan momentum apa sebenarnya? Kena faham dulu lah. Sebab bila kamu melompat, so sebelum kamu sampai ke lantai, kamu sedang bergerak dengan laju kan? Ya. Yeah. Okey. So selepas kamu sampai lantai dan kamu berhenti, so dia berhenti. So perubahan momentum ialah bukan daripada atas ke bawah, kita bukan merujuk situ, kita sedang merujuk sebelum dia sampai lantai, ngam-ngam sebelum dia sampai lantai, dia masih bergerak dengan laju tinggi, dan selepas dia sampai ke lantai, dia berhenti. Okey, jadi mau ubah jawapan kamu? A ke B? A. Perubahan momentum A lebih besar? Ya. A salah. B. B pun salah. Sama. Sama. Kenapa sama? Kamu jangan saja bukan lebih besar lebih kecil oleh itu sama. Fikirkan kenapa sama. Sebab masa dia sampai lantai kedua-dua hal laju mereka sama. Kan? Dan akhirnya dia kosong. Akhirnya dia kosong. So momentum awal MB-nya sama dan momentum akhirnya kosong. Kosong. So perubahan momentumnya adalah sama. Okey, itu perubahan momentum. Okey. Tetapi bila kita cakap impulse, nah siapa lebih besar? A lebih besar. Perubahan sama. Heboh lagi. Apa itu impulse? Perubahan momentum. Jadi kenapa perubahan momentum sama tapi impulse yang berlainan? Sama. Sama impulse merujuk kepada perubahan momentum, which is another term. Sama nih. Masa pelanggaran ialah dikira yang masa dia sampai lantai juga. Sama. Sama kan? Sama. Jadi buat apa kamu bengkokkan kaki? Sebab kalau masa sama, perubahan momentum sama, mengikut formula dayingnya sama. Jadi buat apa kita bengkokkan lagi? Betul. Kan? Kalau tinggi, kalau dia keras begini kakinya, cepat kah dia berhenti? Tidak. Cepat cek. Cepat sebab dia keras. Kalau yang itu tuh ada lagi semua. So, masa, yalah, sebab perkataan ini pelanggaran. Tahanlah, maksudnya masa dia kaki sampai ke lantai sehingga dia berhenti. Kan? So siapa lebih lama masanya? B. B. Okay. Sebab dia bengkokkan kakinya. So masa yang digunakan untuk dia berhenti lebih tinggi. Okay. Tetapi sebab impulse A sama dengan impulse B, so daya impulse A pun sama dengan daya impulse B lah. Ya lagi. Tidak. Jadi siapa lebih besar? B. Kenapa? Sampai dia bengkok kakinya. Jadi lain kali kamu terjatuh, kamu keraskan kaki kamu sajalah. Coba yang sakit ke kita. Yang mana dia sakit? Iya kan? Iya. Dari pengalaman. Ataupun tiba-tiba kamu terpikir, macam mau keraskan. Sakit dia tuh, kalau begitu. Orang dari basic pun dia sampai situ. Okey, kenapa? Dan kita boleh tengok dari formula sudah sebenarnya. Ya. Sebab masa adalah berlainan tapi impulse adalah sama. Okay, tapi kalau saya tak suka guna impulse. Guna balik saja yang asal. Perubahan momentum bahagi masa. Perubahan momentum yang sama dalam kedua-dua case kamu tak boleh ubah sudah sebab ketinggian kamu sama. Okey, tapi dengan memanjangkan masa pelanggaran itu, memanjangkan masa yang diperlukan untuk momentum itu berubah, kita nampak daya itu berkurang. Yeah. Dan daya itu kita, sebenarnya daya saja, hanya kita tambah perkataan daya impulse. So, jangan terkeliru daya impulse dengan impulse, benda berlainan. Daya impulse ialah merujuk kepada daya yang disebabkan impulse, tapi impulse sebenarnya perubahan momentum. So, it's just a name. Okay? So, daya impulse A lebih besar daripada itulah dia sakit. Contoh-contoh lain, banyak contoh lain lagi. Apa lagi? Contoh yang boleh kita kawal punya daya. Sebab kadang-kadang kita mau daya itu kuat, kadang-kadang kita mau daya itu sikit. Bergantung. Contohlah, yang selalu jadi contoh. Ataupun yang ini pun boleh juga jadi contoh. Kalau dia terlalu tinggi, iya. Pernah kan nampak askar dari dinding yang begitu tinggi? Iya. Mereka akan buat apa? Melompat. Sinilah, jangan terlalu tinggi, mati itu. Terlalu tinggi juga. Kasihan, Pak.
Lepas tu? Melompat. Melompat? Yalah, dia turun sini lepas tu. Kakinya bengkok. Kaki bengkok, tapi kalau terlalu tinggi masih sakit itu. Bukannya panjang juga kaki kamu kan? Yalah, berapa maksimumnya? Dia akan buat apa? Berguling-guling. Yes, very good. Dia akan berguling-guling. Bermaksud di sini momentumnya bukan kosong. Yes. Kan, sebab kalau dia kosong perubahan momentumnya tinggi, dia akan cuba tukar arahnya lepas tu berguling-guling. Nah, so daya di sini tak begitu kuat. Yang ini dia boleh ubah dia punya perubahan momentum. Perubahan momentum kurang sikit sebab di sini dia bukan kosong. Okey, apa lagi? Banyak bang, yang apa? Lompat tinggi. Apa? Macam mana kamu jelaskan? Lompat tinggi, lepas tu dia ke sini. Ada orang menyambut. Tidak. Tertilam. Kenapa lah tertilam? Supaya dia selamat. Supaya, jangan kena-kena. Ya, bagus. Supaya bila dia sampai sini, masa yang diperlukan untuk dia berhenti akan meningkat. Oleh itu, daya impulsnya akan berkurang. Yes. Kurang sakit. Kuranglah sakit dia punya pantat. Apa lagi? Sudah tentu kereta lah. Kereta? So kereta kita mau upgrade. So untuk memastikan orang itu tidak mati, yalah. Apa kita akan kurang? Okay, yang depan kereta ini, kita mau dikeras ke kita mau dilembut? Keras. Yes. Awalnya kereta-kereta dibina depannya semua keras, sebab kata bagus. Tapi akhirnya banyak orang mati. Iya. Kenapa? Sebab dia keras. Bila dia keras, bila dia berlanggar dengan sesuatu, dia akan berhenti setemata, bukan setemata lah. Iya. Dia berhenti dengan cepat. Bila berhenti dengan cepat, maksudnya daya atas kamu sangat tinggi. Itu kamu akan mati. Jadi mau dibuat lembut lah. Yes, depan ini bukan kata lembut lah, tetapi dia mudah remuk. Dia mudah remuk begini. Supaya masa pelanggaran dipanjangkan, daya ke atas kamu akan berkurang. Tapi jangan pula, kalau tepinya? Keras. Kalau tepinya keras lah, sebab kamu buat lembut pun, apa gunanya, tiada pun jarak di sini untuk dia apa. Jangan pula buat kereta, contohlah kamu pun tahu kereta apalah, kereta Milo. Dari langgar dari tepi, kemek cuma, matilah orang tu. Memanglah dayanya berkurang tapi mati maksudnya. Ya kalau kamu kira dayanya kan, tapi sebabnya kemik kan. Kamu di sini kan, kamu mati sudah. Okay, itulah pentingnya fisik. Benar-benar begini. Ini semua contoh-contoh untuk mengurangkan lah. Ataupun kamu sambut bola? Ya, sambut bola baseball? Bola tenis. Nah, bola tenis? Nah, bila kamu sambut bola? Lompat. Cuma nak terus lukis tangan nih. Kalau kamu sambut bola? Yalah, bagus kalau baseball mereka akan wear yang glove besar kan. Bila bola sepak adalah juga, tapi kamu buat tangan kamu apa? Ke depan ke belakang? Ke belakang. Ke belakang sikit supaya masa dia berhenti kurang sikit supaya tak sakit. Tapi kadang-kadang kita mau daya tu tinggi. Contohnya dia mau paku sesuatu. Lepas tu dia kata, oh ya, ingat cikgutan kata mesti lambatkan masa. Sudah letak span di sini. Keras. Kuranglah daya kan? Ya. Teruslah keras-keras, tinggilah dayanya. Ya. Lepas tu, yang ini pun ada sikit inersia kan perubahan momentum. Apa lagi? Menumbuk? Lesung batu. Oh, ya lesung batu ya. Keras. Taekwondo. Taekwondo. Tapi itu ada sedikit kaitan dengan apa juga kan inersia kan? Yes. Itu lah, tukar besi masih berat. Ya. Bila dah hentam dia terus berhenti. Tapi kamu nampaklah dia ada kaitan kan sebenarnya? Ya. Nah, tukar besi ini berat, so bila dia menghentam terus dia berhenti, maksudnya perubahan momentum yang tinggi. So itulah dia ada daya tinggi atas paku, paku boleh masuk. Okey, ini ada example kamu boleh fikir.